Malaysia akan memberi tumpuan utama kepada isu kewangan iklim semasa persidangan ke-29 pihak-pihak COP29 bagi Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dijadualkan pada November depan di Baku, Azerbaijan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, Malaysia akan memastikan komitmen negara maju dalam menangani isu kewangan iklim diberi perhatian serius dan dilaksanakan dengan berkesan, memandangkan sebelum ini isu itu tidak mendapat perhatian sewajarnya. Prioriti dia pada tahun ini banyak isu berkisar tentang soal kewangan ataupun climate finance. Jadi kita akan tumpukan untuk memastikan komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju selama ini akan perlu diberi perhatian sebab banyak komitmen yang telah dibuat tetapi belum dilaksanakan. Tapi pada masa yang sama kita nak lihat bagaimana kita dapat menggembleng pelbagai sumber kewangan kerajaan dan juga swasta untuk menjayakan objektif kita untuk mencapai sifar bersih lah. Jadi itu antara perkara yang kita akan usahakan. Tapi ada juga perkara-perkara lain berkaitan dengan biodiversity, lautan, tenaga, itu biasalah akan dibincangkan dalam COP. Tetapi this will be known as the finance COP untuk 2024. Pada COP terdahulu, Malaysia menekankan keperluan untuk menterjemahkan komitmen antarabangsa seperti di Paris pada COP 2015 ke dalam dasar dan pelaksanaan yang lebih jelas. Menurutnya sebelum ini, dasar iklim agak luas dan tiada perundangan khusus. Justru dengan adanya Akta Perubahan Iklim, Malaysia kini dapat menguatkuasakan sasaran sifar bersih dengan lebih berkesan. Pada persidangan COP tahun hadapan di Brazil, Malaysia bercadang untuk menyelaraskan agenda dengan negara membangun dan negara tropika, sekaligus memberi lebih perhatian kepada biodiversiti negara. Next year, the COP will also be held in Brazil, which is another mega diverse tropical forest country, and I think our agendas are quite similar, voicing to be the voice of developing world and to be the voice of tropical countries. So I think we will look at how we can align that better, and I think not enough attention has been given about Malaysia being one of the 17 most mega biodiversity mega biodiverse countries in the world. So that is something because we can offer solutions to the world, including our forests, with regards to climate solutions. So those are things that we will focus on at the ASEAN 2025. Azerbaijan merupakan tuan rumah COP 29 tahun ini menasihatkan wakil dari 110 negara agar mengelak menuding jari kepada siapa menjadi pencemar utama. Sebaliknya memberi tumpuan kepada tindakan iklim kolaboratif.